Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit. Oke, kali ini kita mau jalan-jalan ke Watu Langit ya. Ikutin terus petualangannya saya ya. Jangan lupa sebelum kita sampai di sana, jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Tipe-tipe tuh jangan abang-abang tuh ya. Jangan subscribe-nya. Terima kasih yang sudah ngikutin terus di channel Sigit. Oke, kita berlatih sampai. Sudah mau sampai ini. Nanti kita lihat keseruannya di sana ya. Apa aja keseruannya? Nah, teman-teman subscriber semua, ini kita udah sampai nih di Watu Langit. Watu Langit. Ini ya, posisinya nih pintu masuknya di Watu Langit. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuk ke tempat area, kita selalu patuhi protokol kesehatan ya, yang sudah dianjurkan sama pemerintah. Kita cuci dulu, cuci tangan biar bersih, buat antisipasi ya. Nah, kita langsung masuk aja teman-teman ya. Nah, ini tetap selalu jaga jarak ya, biar tidak berkerumunan. Ini masuk ke dalam lewat sini ya teman-teman ya. Ini areanya langsung di tempat koki ya. Ini si kokinya. Ini ada tempe goreng, ada kopi, ada jus. Nah, ini ada juga banyak nih berbagai macam kopi ya. Jenis nah, kopi. Banyak banget nih jenis-jenis kopinya. Cocok banget ini karena suasananya di bukit. Di puncak ini ya, jadi cocok banget. Nah, ini teman-teman sesuai selera Anda ya, pengen kopi, pengen yang panas, pengen yang dingin, ada sesuai seleranya ya. Ini daftar menu-menunya yang disiapkan sama kokinya ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk menuju ke tempat duduk ya, ini pesennya di sini ya. Jadi sebelum lanjut perjalanan ke tempat spot-spot, kita melewatin sini dulu buat pesan-pesan menu-menu yang sesuai di selera kita ya. Menduan wae. Menduane 2. Bakwane 2. Ada lagi? Nah, teman-teman, ini dua harganya ini murah banget, teman-teman ya. Jadi pas banget dengan seleranya di sini. Ini menunya hangat dan pas banget untuk suasana dingin seperti ini. Ini nomor antriannya ya teman-teman ya. Nomor meja ini unik. Nah, ini nomor mejanya unik teman-teman karena tempatnya juga unik. Nah, pasti teman-temanku sekalian masih penasaran kan, ini Watu Langitnya bertempat di Melakon Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, nanti sobat-sobat subscriber semua bisa main, bisa merapat di sini ya. Nah, ini tempatnya, spotnya bagus banget teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman, ini kita sudah mulai sampai ke titik atas. Kita bisa langsung ke titik spotnya biar lihat pemandangan tuh. Itu wilayah Klaten bisa dilihat dari sini. Wilayah Prambanan, Kelasan bisa dilihat dari sini, teman-teman. Klaten. Ini wilayah Klaten kelihatan dari sini. Nah, ini suasananya dibikin nuansa alami, teman-teman ya. Nuansa joglo. Suasananya sesuai
dengan Jawa, suasana-suasana adat Jawa ya. Jadi kesannya lebih klasik, unik. Nah, kita masuk ke lantai dua ini teman-teman ya. Jadi ini tempatnya udah tinggi tapi masih naik gitu teman-teman ya. Nah, ini spotnya. Kita berada di bukit nih, di puncak. Menjelang sore ya, udah malam. Sore menjelang malam, ini udah pada dinyalakan lampu-lampunya. Lampu-lampunya penduduk yang di bawah wilayah Klaten, Prambanan, Klaten udah pada nyala semua nih, udah kelihatan seperti bibit. Nah ini teman-teman ya, makin malam makin romantis dan makin syahdu dengan suasananya di pegunungan Watu Langit ya. Anginnya semerbak seger. Ini suasana malam ya teman-teman ya. Ya oh,
Oke, teman-teman subscriber semua yang sudah ngikutin channel Sikit-Sikit sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Oke. Nantikan perjalanan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.